بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وهاي orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan berada dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah tiap-tiap diri daripada kamu melihat serta memerhatikan apa yang telah Allah sediakan daripada amal-amalnya untuk keesokan harinya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan setiap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Yang saya hormati kepada Tuan Pengerusi Nazir Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, seterusnya Ashabul Kiram, kepada Tuan-Tuan Imam, kepada Tuan Bilal serta seluruh jawatan kuasa Sof Pimpinan Masjid Al-Hasanah, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, memberikan kekuatan serta kesihatan kepada mereka ini untuk mentadbir serta mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Seterusnya yang saya hormati, lagi saya raikan kepada semua tok-tok guru, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para habaib dan para masyayikh yang turut bersama-sama berada dengan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini. Sebarang salah silap mohon ditegur bersama dan mudah-mudahan mendapat keberkatan serta kebaikannya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya semua sekali, tuan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana pada malam ini kita dapat bertemu lagi, berada di dalam tempat yang baik, di dalam suasana yang baik, dan mudah-mudahan kita dikelilingi oleh insan-insan yang baik dan berkekalan sehingga kepada pengakhiran kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-puan muslimin muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, pada malam ni kita menyambung di antara perbincangan kitab kita menceritakan berkaitan dengan adab-adab orang Islam. Bagaimana dikategorikan orang Islam itu dari sudut akhlaknya, dari sudut adabnya, ia nampak mulia dalam kehidupan seseorang. Dan kita menyambung dalam perbincangan tajuk, masih tajuk yang kedua, iaitu berkaitan adab-adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum habis lagi sebabnya bulan lepas kita berhenti awal sebabnya ada forum dengan rahmati Allah sekalian. Maka kita sambung dalam tajuk yang kedua, adab terhadap Allah. Dan dalam tajuk yang kedua ni, hari tu kita dah sempat membincangkan di antara beberapa perkara yang menunjukkan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dijaga dan perlu dibuat dalam kehidupan kita. Antara sebagai ulangan, saya sebut dari sudut poinnya sahaja yang pernah kita bincangkan sebelum daripada ni. Yang pertama, kita dah bincang berkaitan adab dengan Allah dalam hidup ni. Mestilah yang pertamanya mensyukuri segala nikmat dan juga pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, maknanya kita kena wajib ada perkara tersebut dalam kehidupan. Yang kedua, tuan-puan muslimin muslimat, para jemaah dirahmati Allah sekalian, kita dah melihat di antara adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan apa dia, mematuhi segala hukum dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan. Bermakna bukan sekadar yang pertama, kita syukur dengan nikmat Allah, lalu apa yang Allah jadikan hukuman dalam kehidupan kita, apa yang Allah letakkan yang disebut sebagai undang-undang dalam kehidupan, maka di sana adalah kewajipan kita melaksanakan dalam hidup. Kerana apa dia? Tidak dikira beradab orang yang dalam hidupnya dia berpaling dengan hukum Allah dan berpaling dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita berhati-hati, tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Baik, kita menyambung lagi yang ketiga, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ni, para hadirin rahmati Allah sekalian, termasuk dengan adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa dia? Sentiasa melihat kepada diri sendiri bahawasanya Allah melihat kepada diri dalam hidup. Ini yang ketiga. Sentiasa melihat kepada diri sendiri bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan memerhatikan dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian. Baik, apa dia punya penjelasan? Seseorang Muslim memandang bahawa Allah Ta'ala berkuasa ke atasnya, menguasainya, dan dia tidak dapat melarikan diri daripadanya. Tidak ada peluang ataupun jalan selamat untuk melepaskan diri daripadanya melainkan dengan kembali kepadanya, kembali kepada ajarannya, dengan bertawakal serta menyerah segala urusan hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga adalah merupakan suatu adab daripada hamba terhadap Tuhannya dan penciptanya. Kerana tidak dikira beradab langsung orang yang lari daripada Allah yang menguasai dirinya, begitu juga tidak beradab orang yang bergantung kepada yang tidak berkuasa dan berserah kepada orang yang tidak mempunyai sebarang daya dan kekuatan. Tuan hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, baik, apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut, iaitu para jemaah dirahmati Allah, kita kena rasakan dan kita kena memandang
Yang dimaksudkan penjelasan ini iaitu bahawasanya dalam hidup ni, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku, kita jangan elak daripada lari kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita ditimpa dengan musibah dalam kehidupan. Kita ditimpa yang beberapa minggu lepas, tuan-tuan dirahmati Allah, hujan lebat teruk, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sampai apa, pokok pun tercabut dia punya akar dan dahannya, para hadirin rahmati Allah. Termasuklah dengan apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan. Antara mungkin yang kita boleh sebut, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita boleh kata persiapan ataupun mungkin kemah kita tu tak berapa nak okey, tuan-tuan dirahmati Allah. Mungkin kualiti dia kurang, ataupun mungkin dari sudut apa yang kita ada, kita persiapkan itu tak berapa baik, hanya sekadar ada, tuan-puan dirahmati Allah. Ini sebagai contoh biasa kita sebut, tuan-puan sekalian. Maknanya benda tu tak salah kita sebut demikian, tetapi dalam masa yang sama, bila dah berlaku, kita kena melihat dan memandang juga bahawasanya Allah nak takdirkan sesuatu tu, tuan-puan dirahmati Allah, maka kalaulah buat dengan selengkap macam mana pun, maka dia tetap akan berlaku, para jemaah sekalian. Itu adalah sebagai antara usaha yang boleh kita buat. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, bila dah berlaku macam tu, patut kita melihat bahawasanya, ya Allah, benda ni betul persiapan kita tak berapa nak baik. Apa yang kita ada tu kurang kita buat persiapan dengan baik, tuan-tuan sekalian. Tetapi apa pun bila dah terjadi, kita kena memandang ini mungkin Allah nak bagi tahu sesuatu kepada kita. Mungkin Allah nak tunjukkan kepada kita agar kita ni jangan terlalu leka sangat, tuan-tuan rahmati Allah. Contoh musim gaji ni, tuan-tuan sekalian. Baru je dapat gaji, tuan-tuan rahmati Allah. Dah dapat gaji, dah plan dah nak buat macam-macam, tuan-tuan sekalian. Termasuklah dengan ada yang dah prepare untuk persiapan hari raya Aidilfitri. Sedangkan belum Ramadan lagi, tuan-tuan sekalian. Tak apalah benda tu, tuan-tuan sekalian. Maknanya nak datangkan sebagai contoh, para jemaah dirahmati Allah. Kita baru dapat gaji, dah plan dalam kepala kejap lagi nak buat ni, servis kereta, nak beli tu sikit, nak beli ni sikit, buat macam-macam, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Tiba-tiba sampai sikit je dekat traffic light, kita terlajak sikit je, terlepas brek, tuan-tuan dirahmati Allah. Habis terlanggar dekat kereta depan, tuan-tuan sekalian. Kereta depan tu pula dia pakai kereta BMW, tuan-tuan sekalian. BMW ni memang betul lah, nama pun BMW, banyak makan wang, tuan-tuan dirahmati Allah. Langgar sikit, habis kena tukar satu set, tuan-tuan dirahmati Allah. Dah dapat duit gaji baru yang dapat tu, terus kena lupakan seketika, fikir macam mana nak selesaikan dia punya bumper yang kita dah terlanggar, tuan-tuan sekalian. Bila berlaku macam tu, kita boleh beralasan, oh saya kurang bersedia, terlepas sikit je daripada brek kaki, tuan-tuan sekalian. Ataupun terleka sikit, pandang part lain sikit, ke kiri sikit, maaf, habis terlanggar, tuan-tuan rahmati Allah. Ini mungkin benda yang kita boleh sebut. Tetapi hakikatnya, bila dah berlaku sesuatu, maka kita kena lihat, ya Allah, kenapa sedangkan tahu-tahu je baru dapat gaji. Dalam hidup kita ni biasa, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang berlaku macam tu. Bila ada je benda berlaku tu, tepat pula time dia waktu dapat gaji, tuan-tuan sekalian. Sebelum gaji tak ada kena macam tu. Tiba-tiba masa dah ada duit, masa dah ada harta yang lebih, masa itulah macam-macam berlaku, tuan-puan rahmati Allah. Maka sebenarnya itu adalah peringatan, kita kena tengok balik, ya Allah, kenapa jadi macam ni? Mungkin disebabkan harta yang aku ada ni mungkin kurang bersedekah, mungkin kurang membantu orang lain, mungkin kena berzakat sikit. Ini tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ingat waktu pertama kali saya ditugaskan untuk membawa jemaah umrah, tuan-tuan sekalian. Lama dah tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi kisah inilah yang saya ingat sampai sekarang, tuan-tuan sekalian. First time masa tu bertugas bawa jemaah umrah, masa tu penerbangan sekitar 2 lebih tengah hari, tuan-tuan sekalian. Tak ingat 2:30 ke 2:45, lebih kurang macam tu, tuan-tuan sekalian.
Bila nak bertugas tu, Rahman rahmati Allah, hari yang siang tu, tuan-tuan sekalian, nak berlepas 2:30, tuan-tuan rahmati Allah, 10 pagi, saya belum sampai ke KLIA lagi pun, tuan-tuan sekalian. Dia patut berapa jam lagi kena awal, tambah pula kalau macam kami sebagai petugas, tuan-tuan sekalian, lagi lebih kena awal, tuan-tuan rahmati Allah. Kena cari kaunter, lepas tu kena susun beg, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Baik. Bila dalam 10 tu saya tak sampai lagi sebab apa? Rupa-rupanya di awal pagi, tuan-tuan sekalian, bermula 4 pagi tu, tuan-tuan rahmati Allah, saya bangun masa tu sakit perut yang teramat dan sampai muntah-muntah berapa kali ulang-alik keluar tandas masuk tandas, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak muntah keluar sampai dah kosong, tak ada apa, tuan-tuan sekalian. Lah sekali muntah air saja, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh jadi pergi klinik. Bila pergi klinik, tuan-tuan sekalian, doktor cek-cek, doktor kata rupa-rupanya sebab ada keracunan makanan, tuan-tuan sekalian. Keracunan makanan. Doktor pun terkejut. Lepas ni, sebab lepas ni dah nak kena bertugas, nak bawa ke Mekah, tuan-tuan rahmati Allah. Maka doktor kata tak boleh tunggu, sebab kalau ikutkan dia bagi ubat je untuk makan. Tapi disebabkan dalam masa yang singkat, tenaga pun dah kurang, badan habis semua jadi lemah, takut pingsan, low dan sebagainya. Maka doktor masuk air, masuklah dalam 1.5 masuk air, tuan-tuan sekalian. 1.5 botol masuk air, lepas tu bancuh dengan air garam sikit untuk perut punya, tuan-tuan sekalian. Lepas daripada tu baru lega sikit. Tapi tak berapa nak elok juga. Saya bagi tahu dah, saya mungkin lambat sikit dan mungkin tak dapat nak bantu sangat sebab perut badan ni pun belum rasa sangat okey lagi. Sampai Madinah, saya ingat alhamdulillah hari yang kedua, sebab pertama sampai hari kedua awal tu pun orang kata banyak kan minum air zam-zam, maka alhamdulillah dengan berkat tersebut, alhamdulillah sembuh, tuan-tuan rahmati Allah. Nak sebutnya, tuan-tuan sekalian, benda yang berlaku macam tu mungkin saya pun boleh sebut disebabkan apa? Keracunan makanan. Malam tadi tu tak tahu apa benda makan. Yang ingat makan benda yang jenis masam, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab siangnya tak sempat nak makan tengah hari, sampai waktu malam tu makan benda yang beresit, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Maka kita boleh sebut macam tu. Tapi bila dah berlaku macam tu, sepatutnya bukan sekadar itu sahaja yang kita sebutkan, kita kena tengok balik. Oh, ini mungkin kafarah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi itu untuk bahagian saya sebelum apa? Nak sampai menjejakkan kaki ke dua tanah suci yang mana diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan sekalian. Maka hidup kita ni kena pandang dengan cara macam tu, tuan-tuan rahmati Allah. Jangan kita ni sekadar, oh tak apa, insya-Allah kita boleh perbaiki. Benda ni tak apa, tak ada masalah. Kita terlepas pandang sikit je, kena balik kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kerana apa dia? Tidak dikira beradab langsung orang yang lari daripada Allah yang menguasai dirinya, dan begitu juga yang tidak beradab, orang yang tidak bergantung kepada, yang tidak berkuasa dan berserah diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila macam tu bermakna kita akan bergantung kepada Allah dalam kehidupan kita. Benda tu takkan tertinggal, tuan-tuan sekalian. Baik, perkara ini adalah menjadi rujukan antaranya di dalam surah Hud ayat yang ke-56. Ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha, yang bermaksud tidak ada sesuatu pun daripada makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah jualah yang menguasainya. Dan dalil yang kedua, surah Az-Zariyat ayat yang ke-50, fafirru ilallah inni lakum minhu nazirun mubin, yang bermaksud maka segeralah kamu kembali kepada Allah, yakni dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutus Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagai rujukan daripada Al-Quranul Karim. Pertama tadi adalah di dalam surah Hud ayat 56. Ayat ni dah jelas pada kita, tuan-tuan sekalian. Maksudnya tidak ada sesuatu pun daripada makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini, hanya melainkan Allah jualah yang menguasainya.
Makna tuan-tuan sekalian, dah jelas kepada kita binatang sekecil-kecil binatang. Kita sendiri pun tuan-tuan sekalian, sama macam tadi. Kita nak sebut, ya hari ni saya sihat, boleh berjalan. Mungkin sebab apa dia? Amalkan pemakanan yang baik. Amalkan makanan-makanan yang berkhasiat contohnya. Kita boleh gagah lagi berjalan, makan madu, tongkat Ali, Ali Cafe, Kacik Fatimah, macam-macam benda tuan-tuan rahmati Allah. Ini antara benda yang kita usahakan, kita boleh sebut. Namun dalam masa yang sama, sama macam tadi sifir dia, kita kena melihat apa pun kita makan, segalanya atas izin pergerakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang amal makanan macam-macam, tetapi Allah nak takdirkan dia tetap tak boleh berjalan, maka tak boleh tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena jelas sungguh-sungguh. Sebab apa? Zaman sekarang ni macam-macam tuan-puan rahmati Allah sekalian. Terutamanya benda perkara berkaitan dengan moden-moden sekarang tuan-puan rahmati Allah. Termasuklah sebagai contohnya rantai perubatan, orang kata apa ni, rantai magnet tuan-tuan sekalian. Pakai je insya-Allah jantung boleh sihat. Ni tuan-tuan rahmati Allah. Ini hati-hati tuan-tuan sekalian. Takut kita tak bersandarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya 100% kita kepada gelang ataupun magnet kesihatan itu tuan-tuan rahmati Allah. Sebaiknya elok tak payah pakailah tuan-tuan sekalian. Sebab dia bukan apa, kalau ikutkan pun tak ada apa pun tuan-tuan rahmati Allah. Cuma bila pakai tu dia nampak macam tak berapa nak molek. Sudut kepercayaan, keyakinan tu satu perkara. Satu perkara lagi nampak macam tak berapa cantik tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Lebih elok tak payah pakai, usahalah dengan cara lain. Macam-macam yang ada tuan-tuan rahmati Allah. Yang sunnah pun ada, itu tak mau kita buat, nak cari yang itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ini di antaranya yang ketiga. Yang keempat para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia yang terkandung dalam kategori adab-adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Yang keempat iaitu tidak terlalu cepat berputus asa dan mengharap segala kurniaan, nikmat, kurniaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang keempat. Tidak terlalu cepat berputus asa dan mengharap daripada kurniaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa dia punya penjelasan? Seseorang Muslim memandang bahawa kurniaan-kurniaan Allah, nikmat dan rahmatnya terhadap dirinya dan seluruh makhluk begitu jelas, maka berharaplah dia agar kurniaan Allah itu bertambah-tambah lagi. Lalu ia memohon kepada Allah dalam keadaan tulus ikhlas, dengan berdoa, dengan kata-kata yang elok dan dengan amal solehnya. Ini adalah satu daripada adab-adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan beradab dengan Allah namanya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah yang meliputi dengan segala sesuatu, dan berputus harap daripada kurniaan Allah yang mencakupi dengan setiap yang ada. Yang keempat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang dimaksudkan kepada kita bahawasanya dalam hidup kita tuan-tuan rahmati Allah, rahmat Allah, kurniaan Allah ni maknanya peluang yang Allah bagi dekat kita sangat luas tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Tak ada cara yang macam ni kita boleh dapat dengan cara yang macam ni. Nak raih pahala macam-macam cara tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah di antaranya jangan sekadar kita tertumpu dengan ibadah yang wajib. Kerana kalaulah hanya sekadar ibadah wajib itu yang menjadi tumpuan kita, betul kena bagi tuan, maknanya buat backup yang lain tuan-puan sekalian. Kalau hanya sekadar itu tuan-tuan rahmati Allah, kita bimbang-bimbang, takut-takut berkurangan ataupun apa yang kita buat itu, adakah ia benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Contoh, kita tahun ni berapa hari lagi nak masuk Ramadan, kita boleh kira tuan-tuan sekalian. Maknanya tahun ni Ramadan kita dah Ramadan yang keberapa tuan-tuan rahmati Allah? Dari sudut umur kita, ada yang dah 40 kali dah Ramadan tuan-tuan sekalian.
ada yang dah 50 kali dah bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi persoalannya, dalam 50 kali jumpa Ramadan, 40 kali yang bertemu dengan Ramadan itu, yang hukum dia wajib, tuan-tuan sekalian, adakah benar-benar kita meyakini kesemua 50 yang kita jumpa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang kita tak jamin, tuan-tuan sekalian. Takut dalam 50, rupa-rupanya 10 kali je yang Allah betul-betul terima, tuan-tuan sekalian. Wallia'uzubillah, minta jauh. Takut pula yang lagi bimbangnya, dalam 50, rupa-rupanya 1 kali, 1 tahun tu je Ramadan yang betul-betul Allah terima. Kenapa? Sebab tapisan Allah ni macam-macam, tuan-tuan sekalian. Macam-macam, ada yang Allah tapis dalam hidup ni, dia agama Islam dah, tapi tak berpeluang, dia tak dapat nak laksanakan kewajipan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang buat benda yang baik, ada yang jaga solat dengan baik, tuan-tuan sekalian, tetapi Allah tapis lagi dalam solat itu tidak berjaya menjadikan diri dia tanha anil fahsya'i wal munkar, cegah daripada perkara yang keji dan mungkar, tuan-tuan sekalian. Ini macam-macam tapisan-tapisan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah dengan amalan yang kita laksanakan. Maka sebab itu Allah bagi peluang banyak dalam hidup kita. Bulan Ramadan bukan sekadar solat fardu, ambil peluang solat sunat tarawih, ada dia punya kelebihan. Ambil waktu sahur, jangan tertinggal, ada dia punya kelebihan. Solat tu pula Allah bagi lagi ada kelebihan, digandakan lagi bila datang dengan solat fardu secara berjemaah, tuan-tuan sekalian. Maknanya benda ini sangat luas dalam kehidupan, tetapi yang penting kita kena ingat, tuan-tuan rahmati Allah, jangan terlalu awal untuk berputus asa. Ini orang yang tidak beradab dengan Allah. Cepat dia dah boring, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, kenapa aku doa macam ni, macam ni, macam ni, dah berapa lama dah, tapi tetap tak dapat-dapat juga. Yang dapatnya adalah di sebaliknya. Sedangkan kita jaga solat, kita jaga ketaatan pada Allah, tetapi Allah bagi ujian dalam hidup dia lebih besar, tuan-tuan sekalian, berbanding dengan orang yang tak jaga dengan apa yang dibuat, tuan-tuan rahmati Allah. Ini biasa kita jumpa dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian. Dan benda ni pun kita boleh nampak dengan mata kita secara realiti. Ustaz, saya, kita ni yang jenis geng orang kata kaki masjid, kaki kuliah, kaki surau, macam-macam lah kaki yang baik, tuan-tuan sekalian. Ha, kan? Yang kita ni duk kaki majlis ilmu, kaki majlis surau semua ni, ustaz, kita setiap hari datang istiqamah ni, ustaz, tapi kenapa yang kita duk jaga benda ni, dalam hidup kita ni lagi macam-macam kesulitan yang Allah bagi? Tengok dengan orang yang jarang-jarang, orang yang kadang-kadang, orang yang kadang-kala je, ada masa je dia datang, tuan-puan rahmati Allah, sampaikan tahap dia berkira nak datang. Tapi ustaz, tengok hidup dia lebih mewah daripada kita, hidup dia lebih berharta daripada kita yang betul-betul jaga ni, ustaz. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya ujian ni macam-macam bentuk. Yang macam tu Allah bagi ujian dalam keadaan demikian. Yang kita ni Allah bagi ujian dalam bentuk demikian, tuan-tuan rahmati Allah. Yang macam tu ujian dia untuk apa dia? Beringat bila ada dengan kelebihan-kelebihan, maka nak tengok berapa ramai yang ada kelebihan itu dia boleh jaga baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang yang jenis kaki masjid, kaki majlis ilmu ni diuji dengan cara yang macam tu. Allah nak bagi ujian sebab apa? Aku nak tengok dalam kalangan orang yang laksanakan kebaikan, berapa ramai yang benar-benar jujur, ikhlas dan boleh istiqamah dengan apa yang dia buat. Ataupun buat sikit, aku bagi ujian macam ni, akhirnya dia berhenti di pertengahan jalan. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Baik, itu adab kita dengan Allah. Dan termasuk tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tuan-tuan sekalian. Sebab rahmat Allah ni luas, tuan-tuan sekalian, kebaikan Allah bagi ni luas, maka mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dengan apa yang kita ada dalam kehidupan. Contoh, tapi disandarkan dengan perkara yang baik.
Contoh kita nak minta apa dia tuan-tuan sekalian, ya Allah, kurniakanlah dalam kehidupan aku ini keluarga yang baik. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang baik, kurniakanlah rumah tangga yang baik, kurniakanlah harta rezeki yang lebih dalam kehidupan aku ni, ya Allah. Minta tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Tapi dalam masa yang sama, letakkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan harta banyak yang aku ada dalam hidup ini, lebih mudah untuk memberi dan bersedekah dalam kehidupan. Ya Allah, dengan kesihatan, berilah kesihatan pada tubuh badanku, agar dengan tubuh badan yang sihat ini, aku dapat mudah, lebih selesa beribadah padamu, ya Allah. Ini tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Dan termasuk dengan ganjaran Allah. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Ya Allah, jadikan aku golongan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan sekalian, doa minta tak salah. Tetapi yang penting, lepas doa tu mestilah kena ada tindakan. Jangan doa saja. Doa saja, ya Allah, aku nak syurga, ya Allah, aku nak beriman, ya Allah, aku nak syurga. Tapi tindakannya tak dibuat, bagaimana jalan nak menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu adalah yang keempat, tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini dijelaskan dalam Quran sebagai rujukan kita untuk lebih kuat. Antaranya di dalam surah Yusuf ayat yang ke-87 yang berbunyi wala tayasu mir ruhillah, yang bermaksud jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi satu sebagai hujah daripada Al-Quranul Karim, dalilnya surah Az-Zumar ayat yang ke-53, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, itu adalah yang keempat. Yang kelima, hadirin hadirat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima ini iaitu di antara kategori adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu mestilah merasakan setiap kesalahan yang berlaku itu terkena kepada diri kita sendiri. Ini tuan-tuan sekalian, sifat yang kelima tuan-tuan dirahmati Allah. Mestilah merasakan kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan terkena kepada diri sendiri. Apa maksud dia tuan-tuan dirahmati Allah? Baik, kita tengok penjelasannya. Seseorang Muslim ketika melakukan maksiat dan keluar daripada mentaati Allah, merasa bahawasanya amaran Allah terkena ke atas dirinya, azab siksa tetap akan berlaku, sepertilah juga dia merasakan ketika mentaati Allah dan menurut segala perintahnya, seolah-olah janji yang baik dari Allah tetap berlaku, seolah-olah keridaannya berhasil dan diraih. Ini adalah sebahagian daripada sifat baik sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini memanglah satu daripada adab terhadap Allah. Kerana tidak dikira beradab orang yang menderhaka kepada Allah dan tidak mentaatinya, di samping menyangka bahawa Allah tidak mengetahui perbuatan dan tidak akan bertindak terhadap dosa-dosanya. Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Maksud yang kelima ni tuan-tuan dirahmati Allah, kita bila melakukan sebarang kesilapan, melakukan perkara yang dosa dalam kehidupan kita, kita kena rasakan yang dia punya azab, dia punya kesan yang dapat itu terkena sekali dekat kita tuan-puan rahmati Allah. Sebagaimana kita merasakan bila buat baik Allah bagi pahala, kita rasa aku dapat dengan pahala tersebut. Datang solat jemaah 27 kali ganda. Bila kita datang, kita tahu kita akan dapat dengan 27 kali ganda tersebut tuan-tuan sekalian. Bab kebaikan, bab kejahatan pun macam tu. Orang-orang yang berpaling dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan terima dengan azab yang pedih dan setimpal daripada Allah. Tiba-tiba bila dia lakukan perkara yang berlawanan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun kena merasakan aku terkena juga azab yang pedih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini benda yang penting hari ini kena ada.
Tapi zaman sekarang inilah yang semakin hilang daripada jiwa manusia, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Dia tidak merasakan buat salah, kesan kesalahan itu, kesan benda yang salah, yang silap, kesan daripada perkara yang dosa itu, dia tak rasa seolah-olah itu pun dia akan dapat kena dekat diri sendiri, tuan-tuan sekalian. Ha, yang dia tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, buat baik dapat pahala. Tolong orang, betul, dapat pahala. Buat benda ni, alhamdulillah, Allah bagi ganjaran. Tapi bila berani lakukan perkara yang dilarang oleh Allah, jarang merasakan bahawasanya apa yang Allah tak suka, kesan laknat dari Allah itu tak rasa kena dekat diri sendiri, tuan-tuan sekalian. Sedangkan itu yang perlu kita ada. Bila jiwa kita ada macam tu, tuan-tuan rahmati Allah, maka baru kita akan rasa berhati-hati dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian. Kita kena rasa macam tu, tuan-tuan rahmati Allah. Ya Allah, solat ada yang tertinggal. Bila ada solat tertinggal, masuk takut diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku pun turut terkena sekali. Ini tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ya Allah, aku buat zalim dekat orang, aku aniaya dekat orang dalam kehidupan, maka ya Allah, persiapan yang Allah akan balas dekat diri kita ni, maka kita akan bersedia untuk hadapi, tuan-tuan sekalian. Ini yang perlu ada perasaan tersebut. Baik, itu yang kelima, tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bagi laluan dulu azan Isyak dan sambung lagi selepas daripada ni. Silakan. Baik, tuan-puan muslimin muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Demikian tadi adalah yang kelima dan seterusnya yang keenam, tuan-puan rahmati Allah. Yang keenam di antara kategori adab-adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mestilah sentiasa bersangka baik terhadap segala janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, mestilah sentiasa bersangka baik terhadap segala janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keterangannya, demikian juga adalah dikira tidak beradab terhadap Allah bagi orang yang taat dan takut kepada Allah dengan sangkaan bahawasanya Allah tidak memberi balasan di atas kebaikan amalan yang dilakukan, serta tidak pula menerima ketaatan dan juga ibadahnya. Sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nur ayat 52, yang mana Allah menyebutkan, "Wa may yut'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Yang bermaksud, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya serta takut, iaitu melanggar perintahnya dengan menjaga daripada azab siksanya, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keenam ini dia lebih kepada adab dengan Allah dari sudut sangkaan kita dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah ni bukan sekadar perkara yang buruk, namun janji dalam perkara kebaikan. Perkara yang buruk, contoh orang yang melawan dengan ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ingkar dengan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diazab sedemikian-demikian rupa, tuan-tuan sekalian. Begitu juga dengan yang lebih berkaitan perkara kebaikan yang dilakukan, perkara melibatkan taat dan ketakutan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana sangkaan terhadap janji Allah memberi dengan segala balasan dan amalan kebaikan itu, maka sangkaan kita mestilah memikirkan bahawasanya benar-benar akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ditekankan dari sudut benda yang baik berbanding perkara yang buruk, tuan-tuan sekalian? Kerana ia melibatkan soal keyakinan dan kepercayaan kita dengan janji-janji ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah, berapa ramai hari ini yang buat amalan kebaikan tetapi adanya perasaan yang tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala.
Betul ke ustaz? Dengan sedekah ni meluaskan lagi rezeki dalam kehidupan kita. Betul ke bila saya tolong orang maka orang akan tolong balik semula? Betul ke kita mudahkan urusan orang lain maka kita akan dipermudahkan urusan kita di atas dunia, tuan-tuan rahmati Allah. Maka ini semua adalah melibatkan berkaitan dengan perkara janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan sekalian, kadang kita tak patut fikir sampai tahap yang lebih, sampaikan tahap mengambil alih tugasan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, betul ke kalau saya buat amalan macam ni maka akan dimasukkan dalam syurga? Ataupun sebagai contoh, orang-orang yang bertaubat pada Allah. Saya ni betul-betul nak bertaubat pada Allah. Bila nak taubat pada Allah, adakah benar Allah akan terima betul-betul taubat yang saya lakukan? Sebab apa? Dosa saya ni ustaz bukan biasa-biasa. Apa je perkara yang haram yang saya tidak buat, semua saya buat ustaz. Tapi bila saya nak taubat pada Allah, betul ke Allah boleh terima? Alangkan manusia pun payah nak terima, maka macam mana keadaan saya? Ini tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu Allah katakan dalam Quran, benda ni tuan-tuan sekalian, dia melibatkan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bila kita rasa nak bertaubat pada Allah, nak lakukan taubat, kita bersalah, maka taubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh, diiringi dengan kesungguhan hati, diiringi dengan kesungguhan azam untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukan. Walaupun esok lusa kita tak tahu bagaimana keadaan tuan-tuan sekalian. Kadang orang jadi menangguhkan perkara kebaikan itu kerana 1001 alasan. Alasan ni tuan-tuan rahmati Allah, bila benda baik macam-macam alasan kita boleh bagi tuan-tuan sekalian. Saya ni bukan tak nak sedekah hari ni, tapi tak apalah, sedekah ni banyak pula lagi, esok pun ada, maka boleh buat esok tuan-tuan sekalian. Nak taubat pada Allah, saya ni bukan tak nak betul-betul sungguh tak nak taubat, tapi risau. Risau sebab apa dia? Bayangkan ustaz, hari ni saya taubat, andai kata esok saya buat lagi semula dosa saya, macam mana ustaz? Takkan esok pun nak taubat juga? Tuan-tuan rahmati Allah, ada orang yang jenis macam ni tuan-tuan sekalian. Benda yang pertama kita kena ingat, apa seruan daripada Allah dalam Quran, apa dia janji Allah Subhanahu wa taala. Allah kata minta dia taubat pada Allah, maka kita nak bertaubat terus saja tuan-tuan sekalian. Yang kedua, kita kena tengok, kalaulah menjadi persoalan esok tu kita tak tahu bagaimana keadaannya, itu persoalan yang kedua tuan-tuan rahmati Allah. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menghalang kebaikan ataupun taubat yang hendak kita lakukan tuan-tuan sekalian. Paling kurang bila kita taubat pada Allah, walaupun esok tu tak tahu keadaan kita bagaimana, takut-takut kita ulang semula dosa yang dilakukan, tapi at least dalam masa kita minta ampun pada Allah, andai kata takdirnya Allah ambil nyawa pada saat itu, kita pergi dalam keadaan dah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak sangat, betul ke ustaz, betul ke ustaz, boleh ke tuan-tuan rahmati Allah, buat sahaja tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dapat di penghujungnya macam mana keadaan gayanya, itu kerja urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerja kita. Sama saya teringat bila sebut perkara ni tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ada satu kisah masa Ramadan dalam berapa tahun lepas tuan-tuan rahmati Allah. Saya kuliah Zuhur di satu tempat di Shah Alam tuan-tuan sekalian. Adalah satu tempat kerja tu tuan-tuan sekalian. Kita ceritalah banyak di antara kelebihan-kelebihan Ramadan. Antara banyak hadis yang kita dok sebut tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Antaranya disebutkan apa dia? Biasa kita dengar iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin, yang bermaksud bila sampai datang tiba bulan Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga Allah Subhanahu wa taala dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba ada sampai satu soalan dia critical thinking, atas lagi daripada kemahiran berfikir aras tinggi tuan-tuan sekalian. Nak jawab pun pening tuan-tuan rahmati Allah. Dia tanya ustaz,
daripada hadis yang disebutkan kelebihan Ramadan itu, maka saya nak tanya persoalannya, bila disebut syaitan yang dibelenggu, persoalan dia apa tuan-tuan sekalian? Syaitan tu dibelenggu dalam keadaan bagaimana tuan-tuan sekalian? Oh, ada timbul pula soalan macam tu. Syaitan dibelenggu dalam keadaan macam mana? Kita nak jawab pun Allah tak tahulah pula. Dia belenggu dengan tali ke, dengan rantai ke, tali rafia ke, tali ikat lembu ke, wallahualam tuan-tuan sekalian. Ini kadang kita terlampau, terlalu advance sangat tuan-tuan rahmati Allah. Kadang-kala sampai benda yang sepatutnya bukan tugas kita tu pun kita nak tahu, yang benda tak tahu bagaimana keadaan tuan-tuan sekalian. Maka saya sebut apa dia? Mudah je gini tuan. Maknanya hadis ni sebut pertama kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah galakkan kepada kita nak bersungguh-sungguh biarpun tentang kelebihan fadilat yang ada dekat dalam bulan Ramadan tu. Cara macam mana? Dibelenggu macam mana tuan-tuan sekalian? Dibuka pintu syurga luas seluas mana? Wallahu a'lam. Serapat mana pula ditutup pintu neraka? Wallahu a'lam. Ini benda yang kita tak mampu dijawab akal kita sebagai manusia tuan-tuan rahmati Allah. Jadi ini dia muslimin muslimat para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, itu adalah yang keenam tuan-tuan sekalian. Baik, kesimpulan daripada tajuk yang kedua. Kita habiskan kesimpulan bulan depan. Selepas daripada bulan depan Ramadan, habis Ramadan Syawal tuan-tuan sekalian sebulan. Habis Syawal lah insya-Allah. Maka sambung untuk tajuk yang ketiga, adab terhadap Al-Quran. Baik, sebagai kesimpulan daripada tajuk yang kedua. Yang pertama, kesyukuran muslim kepada Tuhannya di atas nikmat-nikmat yang diterima berkaitan dengan syukur pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan apa sahaja nikmat yang kita dapat walaupun kecil tuan-tuan sekalian. Yang kedua, perasaan malu ketika hendak berbuat sebarang maksiat. Ini kena ada dalam jiwa kita, rasa malu nak buat maksiat. Fikir, aku nak buat maksiat, aku berada dekat mana sekarang ni? Aku ada dekat dunia. Dunia ni hak milik siapa? Adakah milik kita? Bukan, Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita rasa malu kita duduk di atas bumi, di atas dunia yang bukan totally hak milik kita, tapi nak buat benda yang bertentangan dengan pemiliknya tuan-tuan rahmati Allah. Rasa malu terhadap maksiat yang hendak dilakukan. Yang ketiga, kembali bertaubat kepadanya dengan sebenar-benar taubat. Ini disebut tadi tuan-tuan sekalian. Taubat terus buat tuan-tuan rahmati Allah. Jangan ditangguh. Benda taubat ni peluang dikatakan rezeki tuan-tuan sekalian. Sebab tak semua orang dapat dengan perasaan rasa ingin sungguh bertaubat pada Allah, satu. Yang keduanya, bila dah rasa macam tu, andai tangguh taubat, tak apalah, tak sempat malam ni, buat esoklah. Esok tu tuan-tuan sekalian, belum tentu perasaan dan ingin taubat itu boleh sampai sebagaimana yang sedang dirasai tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu bila rasa sebesalah sungguh nak minta ampun, taubat pada Allah, terus buat, jangan bertangguh tuan-tuan sekalian. Itu ketiga. Dan kesimpulan yang keempat, bertawakal, berserah serta mengharapkan rahmat Allah dan takutkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal, serahkan diri kita apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita tidak meninggalkan tindakan usaha yang perlu dilakukan. Sakit, jumpalah doktor. Dah lepas jumpa doktor, tuan-tuan sekalian, tak berapa nak elok juga. Ingat balik semula, apapun ini atas izin dari Allah. Ini adalah sebagai mungkin kafarah untuk peringatan kepada diri kita tuan-tuan sekalian. Dan terakhir yang kelima. Yang kelima iaitu baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah akan laksanakan janji siksa ke atas orang-orang yang dikehendaki. Sebaliknya pula, berbaik sangka bahawa Allah akan laksanakan janji-janji baiknya. Ini berkaitan dengan prasangka kita tuan-tuan dirahmati Allah, sangkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk semua kategori adab-adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itulah di antara perbincangan kita bersama pada malam ini berkaitan dengan tajuk adab-adab terhadap Allah
mudah-mudahan kita faham dan kita jelas dalam kehidupan. Dan tengoklah satu persatu kategori tersebut, mana yang kita masih terlepas pandang, tuan-puan dirahmati Allah. Semua tu kita kena ada dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan bersambung lagi, para hadirin sekalian, adab-adab terhadap Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbentis setakat itu, mudah-mudahan segala yang baik datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu pun hakikatnya adalah dari Allah, namun disandarkan pada diri saya sebagai manusia yang tidak lari dari dosa dan kesilapan. Mudah-mudahan kita semua sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam saya, sebelum terlambat, mengucapkan selamat menyambut ibadah puasa bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Maka jadikanlah Ramadan yang paling terbaik. Masih berbaki, buatlah juga persiapan untuk sambut kedatangan Ramadan yang paling terbaik dan bersemangat, tuan-puan dirahmati Allah sekalian. Takkan sama macam tahun-tahun yang lepas, para hadirin rahmati Allah. Jadi wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.